Dua pemain Timnas U-19 dipulangkan oleh Shin Tae Yong dari pemusatan latihan pada Senin 23 November 2020 karena tindakan indisipliner. Mereka yakni Serdy Ephy Fano dan Mochamad Yudha Febrian. Shin Tae Yong tak menjelaskan secara gamblang apa tindakan indisipliner yang dilakukan dua pemain Timnas tersebut. Bagi Serdy, ini merupakan pemulangan kedua yang dialaminya. Sebelumnya, ia pernah dipulangkan saat TC Timnas U-19 pada Agustus lalu karena penyerang Timnas tersebut terlambat datang latihan. Keputusan Shin Tae Yong didukung penuh oleh Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan alias Iwan Bule.